Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersekutu kembali saat ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita membuka hati untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus, serta menaikkan syukur atas berkat dan penyertaannya kepada kita hingga pada saat ini. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini dengan memujinya. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing pada ibadah pagi ini dibacakan dari kitab Nabi Yehezkel pasal 36 ayat 26. Beginilah firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Allah yang hidup senantiasa memelihara kehidupan kita. Damai sejahteranya selalu bersama kamu. Ya Bapa Maha Kudus, dalam sukacita masa Paskah ini, kami kembali datang ke hadiratmu. Dengan tiada henti, kami haturkan rasa syukur kami ini atas pengorbananmu untuk keselamatan hidup kami. Saat ini, kami menyadari juga akan kelemahan kami dan mengaku kepadamu bahwa dalam banyak hal kami hidup sesuka hati. Kami senang mendengar firmanmu, namun sukar menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih, masih dalam situasi yang tidak nyaman ini, kehidupan kami selalu tersandung masalah, namun kami lebih memilih bersungut-sungut daripada berseru kepada Yesus dalam doa dan malas meluangkan waktu membaca Alkitab, sehingga kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah dan berilah roh-Mu bekerja atas hidup kami, sehingga kami bangkit dari kemalasan dan tampil menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh,
Mari jemaat kita berdoa. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar bersama. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan sabda Allah. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebuah pemberontakan adalah masalah. Jawaban dari setiap masalah adalah karya pendamaian Tuhan. Kita hari ini belajar dari Israel. Israel dibuang ke Babel. Mereka terpuruk. Mereka dihina. Mereka dijarah. Dan mereka diolok.
Mereka mengalami persoalan hidup sebagai bangsa, dan juga mereka mengalami persoalan hidup sebagai umat. Kalau kita bertanya, apa yang membuat umat Israel mengalami keadaan yang begitu memprihatinkan? Mari jemaat kita baca dari Yehezkel pasal 15 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berubah setia adalah persoalan umat Israel. Jawaban terhadap persoalan umat Israel adalah kasih setia Tuhan. Sama halnya kalau kita ingat kisah Adam di Taman Eden. Ketika mereka tidak setia, mereka berontak. Dan buah dari pemberontakan itu adalah masalah. Jawaban terhadap masalah dosa Adam dan Hawa dan dosa kita semua adalah pendamaian Tuhan. Kalau hari ini kita baca dari Yehezkel 36, pertanyaan kita, apa sesungguhnya masalah atau akar masalah dari kehidupan umat Israel? Kita lihat pada ayat yang ke-6, D. Aku berfirman dalam amarah cemburuanku, karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Mereka dihina, dinodai, malu. Persoalannya kenapa? Di ayat 6a. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel. Hal serupa dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku. Melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom. Yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan. Sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Tanah adalah akar masalah bagi umat Israel. Kenapa tanah menjadi akar masalah bagi umat Israel? Karena bagi umat Israel, makna tanah memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah makna teologis. Bahwa tanah itu adalah tempat di mana Israel hidup bersama Allah. Sedangkan makna etis bagi tanah atau tanah perjanjian Israel adalah gaya hidup yang khas bagi umat Israel di hadapan Allah. Karena itu, tanah perjanjian sangat berkaitan dengan janji Allah kepada Abraham, seperti yang kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dan karenanya pemberian tanah atau Kanaan bagi Israel adalah penggenapan janji Tuhan bagi umat Israel. Jemaat kekasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa akar masalah dalam kehidupan umat Israel yang membuat mereka terpuruk
dan mereka digerogoti oleh problema hidup adalah bukan sekedar masalah tanah sebagai sebuah kapling, tetapi menyangkut persekutuan hidup umat dengan Allah. Mengapa demikian? Karena umat Israel disebut umat Allah sebab mereka hidup di tanah milik Allah sendiri. Karena itu Israel harus menjaga kesetiaannya kepada Allah. Dan berubah setia terhadap Allah adalah persoalan serius bagi Israel. Dan dosa ini membawa mereka ke dalam pembuangan. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan beberapa hal ini. Pertama, Israel terpuruk karena berubah setia. Perubahan setia umat kepada Allah mendatangkan persoalan yang serius. Dan persoalan yang serius membawa kehidupan umat di dalam kesulitan, keterpurukan, dan dipermalukan bangsa-bangsa. Hal yang kedua yang mau kita renungkan adalah ketika Israel tidak sanggup lagi keluar dari pergumulan dan persoalan hidup, Israel diingatkan bahwa Yahweh Allah mereka sanggup membebaskan mereka. Mereka diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah karena ketidaksetiaan pada Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kasih setia Allah akan tetap untuk selamanya bagi umat Israel. Jemaat Tuhan, hari ini sebagai bangsa, kita mau merefleksikan pergumulan Israel dalam persoalan hidup sebagai umat dan sebagai bangsa yang sangat terpuruk. Kalau hari ini kita membaca Yehezkiel 36 ayat 1-7 sebagai penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa yang menghina Israel. Kalau kita lihat ayat 8-15 adalah pemulihan sebagai jawaban Allah terhadap persoalan Israel. Pemulihan adalah jawaban terhadap kasih karunia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun umat telah terpuruk. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan masalah COVID sebagai masalah nasional dan juga sebagai masalah global, kita sedang diajak Tuhan untuk melihat langkah hidup kita. Seolah-olah di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4 ini, kita sedang diberitahu Tuhan bahwa kepandaian manusia hanyalah sebuah kebodohan bagi Allah. Kemajuan dan kepandaian manusia yang berusaha meningkatkan keterampilan dan kepandaiannya, bahkan untuk menciptakan robot-robot yang lebih pandai dari manusia, ternyata hanyalah sebuah kebodohan. Karena ketika virus COVID-19 datang, Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa kita ini cumalah debu. Kita ini cumalah tanah di hadapan Allah. Karena itu, menjawab setiap persoalan yang sedang kita hadapi, kita belajar dari Israel. Pertama-tama kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Sebelum kita melaksanakan usaha dan upaya kita mengatasi setiap persoalan kita, apapun persoalan dan masalah kita, ingat Tuhan adalah jawaban kita. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Kristus yang dapat menyelamatkan. Ketika Adam dan Hawa terpuruk karena pemberontakan dosa,
Kasih karunia Allah yang besar itu membawa pendamaian atas keterpisahan manusia dengan Allah. Kalau hari ini COVID-19 menunjukkan bahwa kita hanya debu, tetapi kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan menempatkan kita berharga di mata Tuhan. Karena itu semua usaha kita harus didasarkan pada kasih setia dan kemurahan Tuhan. Hal yang kedua yang mau kita refleksikan dalam hidup kita, COVID ini cukup mendatangkan ketakutan yang luar biasa bagi banyak orang. Kecemasan, seolah ketidakberdayaan menggerogoti kehidupan. Tetapi kita selalu harus ingat bahwa pertolongan Tuhan senantiasa membawa pengharapan. Ketika kita tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa Tuhan masih sanggup. Setiap masalah ada waktu untuk Tuhan selesaikan. Karena itu angkatlah tangan kita pada Allah. Dan biarlah Tuhan turunkan tangannya. Menjawab pergumulan kita. Dan menyelesaikan persoalan kita. Kita melakukan apa yang dapat kita kerjakan. Dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang tak sanggup kita kerjakan. Kalau kita tidak sanggup kerjakan segala sesuatu, doakan pada Tuhan. Dan jawaban doa adalah solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasul. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kemurahan dan kasih Tuhan, kami membawa pergumulan hidup yang kami hadapi sebagai jemaat-Mu. Kami membawa syukur dan persembahan hidup kami hanya pada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Mu. Hari ini kami berdoa bagi pergumulan bangsa-bangsa dan khususnya pemerintah Indonesia. Kami berdoa bagi BNPB, TNI, Polri, lembaga kesehatan dalam mencegah dan menangani penyebaran virus COVID-19. Ya Tuhan, apapun dahsyatnya penyebaran virus COVID-19, kami percaya dan memohon Tuhan menolong bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa, untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, mampukan pemerintah bangsa ini, mampukan warga bangsa ini untuk bersama-sama melawan COVID, dan Tuhan sajalah yang memberkati. Kami berdoa bagi rumah sakit, para dokter, perawat, tenaga medis, dan para pasien yang berjuang untuk sembuh. Dampak COVID-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha, dan masalah ekonomi serta sosial lainnya cukup mempengaruhi. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong yang sejati, dokter yang ajaib. Tuhan melindungi para dokter, tenaga medis, dan semua pihak yang bekerja untuk menolong mereka yang sakit dan juga untuk mengatasi segala dampak dari penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi pelayanan dan kesaksian gereja dalam situasi darurat COVID-19. Kami percaya Tuhan punya kuasa terhadap pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Dimanapun gerejamu ada, jemaat pun ada, Tuhan hadir untuk menopang pekerjaan dan pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi petugas yang mempersiapkan dan melaksanakan ibadah secara online. Tuhan memberkati kami semua yang sudah mempersiapkan segala perangkat pelayanan ini agar melalui pelayanan ibadah secara online, banyak jemaat diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat GPB Cinere yang bergumul dengan masalah kesehatan, kedukaan, pekerjaan, maupun yang bersuka cita karena pertambahan usia baik pribadi maupun perkawinan. Ya Tuhan, lindungi umat-Mu, berkati setiap keluarga dalam mempercayakan segala tugas tanggung jawab yang mereka terima. Biarlah mereka dimampukan untuk melakukannya. Jika ada jemaat yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan menjaga, menolong, dan memberkati mereka dengan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi pekerjaan, peluang, dan kesempatan baru yang sudah Tuhan sediakan bagi jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapa Hatibi,
Ibu Drusilla Kase, Ibu Barbara Thiessen, Pendeta Nyonya Lopez, Bapak Chris Lopez, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Dece Wenas Twaidan, Ibu Eni Hartiningsi, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumuri, juga Dr. Yani Ligo, dan Diaken Weli Sahidi. Kami juga berdoa bagi Vikaris Ergon. Tuhan menolong mereka semua yang sakit, dan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sudah sembuh dan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati usia baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah dengan ditambahkan setahun usia, jemaat semakin dekat dengan Tuhan dan hidup mereka dalam takut akan Allah. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, pohon segala berkat dan kemurahan yang telah mendengar doa kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawari 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, berikut kami sampaikan warta GPIB Cinere. GPIB Cinere berbagi kasih bersama menghadapi COVID-19.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengantar kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Tahun ini kita merayakan Paskah dengan cara yang tidak biasa atau luar biasa, yaitu di tengah badai virus COVID-19. Paskah tahun 2020 akan menjadi kisah yang akan terus diingat dan diceritakan kepada generasi selanjutnya. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 yang mengakibatkan berbagai pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang, termasuk saudara-saudara dalam persekutuan Jemaat Cinere, maka Majelis Jemaat GPIB Cinere dan Panitia Paskah Jemaat tahun 2020 mengambil kebijakan mengalihkan dana Paskah untuk membantu dan meringankan pergumulan saudara-saudara yang terkena dampak penyebaran virus COVID-19 bekerjasama dengan Komisi Pelkes dan Pelkat PKP GPIB Cinere. Adapun bantuan kasih ini ditujukan bagi anggota jemaat, masyarakat di sekitar gereja dan tenaga medis di Rumah Sakit Fatmawati melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan sembako setiap bulan bagi warga jemaat GPIB Cinere yang layak dibantu berdasarkan laporan dari pengurus sektor masing-masing selama 3 bulan ke depan, bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Pengaturan dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Komisi Pelkes. Sudah dilaksanakan pemberian sembako yang pertama pada tanggal 24 April tahun 2020 bagi 18 keluarga yang ada di GPIB Cinere. Yang kedua, pemberian makan siang atau malam bagi orang-orang di sekitar gereja, supir ojek online, tukang becak, tukang parkir, dan lain-lain pada setiap hari Selasa dan Kamis selama 3 bulan ke depan, bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Penyediaan makanan akan dilakukan oleh para penjual makanan yang ada di sekitar gereja, yaitu Ibu Medan dan Pak Tarjo, sebagai cara gereja atau jemaat ikut membantu usaha mereka. Sudah dilaksanakan pembagian makanan pada tanggal 21 dan 23 April 2020 bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja sebanyak 40 paket makanan di setiap pembagian. Yang ketiga, bantuan minuman kesehatan bagi tenaga medis di Rumah Sakit Fatmawati yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2020 dan pemberian tanda kasih bagi 10 anggota Pelkat PKP yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020. Pengaturan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pelkat PKP. Jika Bapak Ibu Saudara warga jemaat berkerinduan untuk membantu dan memikul beban sesama melalui bantuan kasih ini, dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan masing-masing atau langsung menyampaikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 157-00-0354-7958 atas nama GPIB Jemaat Cinere, dan bukti transfer dapat disampaikan kepada Kepala Kantor GPIB Cinere, Ibu Fani Temaluru, dengan nomor handphone 0817-0911-400. Kiranya bantuan dan pelayanan kasih kita ini menjadi perayaan atas hidup dan keselamatan yang dianugerahkan Allah. Inilah juga perayaan Paskah yang sesungguhnya, ketika kita mengangkat beban sesama dan membangkitkan harapan bagi mereka bahwa Kristus memulihkan dan menyelamatkan seisi dunia. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Demikian warta GPIB Cinere. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita.
Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian mulai sekarang ini, kekal selama-lamanya.